diriwayatkan dalam Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i dan lainnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berkata, yaitu jika keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah, yang artinya dengan menyebut nama Allah aku berserah diri kepadanya, tiada daya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah, maka Allah akan berkata kepadanya, engkau telah dicukupi, dilindungi, mendapatkan petunjuk serta diselamatkan dari gangguan syaitan. Imam At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan.